Sebelum tu kita ingin meraihkan berita harian 62 tahun. Bersama dengan saya di studio, Cik Haider A. Majid, pengarang kumpulan berita harian. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Dan juga Puan Salina Abdullah, pengarang komersial dan ehwal semasa berita harian. Selamat pagi. Tak lambat lagi nak cakap selamat hari raya? Belum. Dah belum nak Syawal lagi. Masih Syawal. Selamat hari raya ucapkan. Dan selamat hari jadi berita harian 62 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Kita nak bercerita tentang perubahan dari Saban tahun ni. Dah 62 tahun pastinya. Kali ini adalah satu yang cukup signifikan buat berita harian sendiri. Bagaimana nak dikongsikan? Ya, 62 tahun bermakna berita harian mula-mula di edisi pertama berita harian pada 1 Julai 1957. Okey. Iaitu kira-kira 2 bulan sebelum hari merdeka kita. Bermakna berita harian ini telah melalui setiap hari. Setiap hari tempoh negara ini merdeka. Sampailah sekarang. Alhamdulillah kita dapat capai usia yang boleh dianggap matang. Walaupun dalam persekitaran perniagaan surat khabar ni yang mencabar. Betul. Dengan sekarang keadaan digital kan. Yeah. Jadi perubahan pada hari ini yang kita bawa ialah dari segi wajah berita harian itu sendiri. Dari segi susun atur muka suratnya. Dan dari segi kita punya masjid pun kita ubah color dia. Kalau sebelum ni colornya agak garang, color merah pekat. Sekarang ni kita letak color maroon. Yang lembut sikitlah. Tapi sebenarnya perubahan dari segi kandungan telah dibuat sejak awal tahun lagi. Puan Salina, untuk bersaing dengan era digital sekarang ini yang kita katakan tadi, cabaran dia kan beberapa tahun kebelakangan ini agak tinggi buat akhbar. Jadi untuk menempatkan berita yang sangat cepat bersaing dengan era digital, bagaimana? Okey, terima kasih Adin. Dalam dunia surat khabar, dalam dunia media ni, seperti mana perniagaan lain, kita perlu sentiasa berubah. Jadi begitu juga berita harian, dari zaman media cetak, kita juga perlu berubah ke arah digital. Berita harian adalah akhbar pertama, akhbar Melayu pertama sebenarnya yang mempelopori, kalau kita boleh katakan, dunia internet untuk media. Jadi kita sudah ada edisi akhbar internet kita pada 1995 lagi. Okey. Tapi masa tu kita hanya memuatkan akhbar tu, kita masukkan dalam internet. Seperti mana kita lihat di media cetak, kita masukkan dalam internet. Okey. Dan kita sentiasa berubah dari semasa ke semasa, kita improve, kita perbaiki dari segi kandungan, dari segi rupa, dari segi berita yang nak disampaikan. Kalau dulu kita masukkan berita yang keluar dekat surat khabar, sekarang kita ke depan, kita menyiarkan berita-berita mutakhir. Kita ada wartawan kita yang ke lapangan untuk menyampaikan berita-berita terkini. Sebelum kita keluar cetak, kita dah keluar online, dah dapat online real time. Jadi masyarakat semakin menerima, sebagaimana masyarakat sentiasa berubah masing-masing dengan handphone, tengok berita pun dekat handphone. Jadi kalau mengikutkan penilaian Comscore, kalau ikut media, berita harian di tempat pertama sebenarnya bulan Mei. Masih lagi media cetak ni masih lagi boleh dikatakan relevan atau masih lagi ada jualannya, masih ada lagi peminat yang inginkan kertas ini untuk baca. Sebenarnya ia masih relevan. Ia bergantung pada kualiti kandungan tu. Kalau kita dapat meningkatkan kualiti kandungan kita, insya-Allah pembaca akan terus membeli media cetak. Sebenarnya kalau digital ni lebih kepada breaking stories, story yang cerita-cerita yang terkini. Media cetak pula pelanannya adalah untuk bagi perspektif pada cerita itu. Dan ada laporan-laporan eksklusif. Seperti hari ini kita yang telah disentuh tadi mengenai zon perindustrian yang beri ancaman pencemaran. Itu tidak dapat dalam platform digital kita. Okey. Tagline yang difahamkan di sini ataupun moto berita harian juga dah berubah. Daripada merentas generasi kepada wadah pembaharuan. Mengapa wadah pembaharuan dan diketengahkan untuk sambutan 62 tahun berita harian ini?
suasana apa kewartawanan di negara ini pun telah berubah sejak kerajaan baru masuk tahun lalu ya. Dan daripada Malaysia baru ini kita lebih terbuka, lebih demokratik. Dan Akhbar ini main peranan penting dalam sebuah demokrasi. Dan kita sekarang dibenarkan untuk lebih berani dalam buat laporan. Jadi kita menawarkan diri kita di tarian ya, sebagai satu wadah untuk membawa pembaharuan di negara ini supaya kita demokrasi kita lebih subur ya, di sini. Itu sebab kita menukarkan dan banyak kandungan kita pun sekarang lebih berani. Dan lebih ada free dari segi news lah, kebebasan. Terima kasih banyak-banyak ucapkan dan selamat menyambut 62 tahun bagi semua warga Berita Harian. Begitu juga dengan Encik Kadir, Imajid dan juga Puan Salina. Terima kasih. Itu dia, 62 tahun, 1 Julai 1957, lebih kurang 2 bulan sebelum kemerdekaan. Itu wujudnya Berita Harian sehingga ke sekarang ini, sehingga ke detik ini masih lagi memberi input, masih lagi memberi perkabaran yang terkini buat kita semua. Sekali lagi, selamat menyambut 62 tahun Berita Harian.